Nah, jadi yang belum paham pemasan perda mobil atau yang ingin murah-murah nih, netizen 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 Indonesia, kalau ingin yang murah pemasan perda itu 500.000 itu cukup. 1 juta full cukup nggak? Cukup. 2 juta full cukup nggak? Cukup ya. Asal satu, pemasangannya sendiri bosku, lakukan sendiri. Karena kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku. Kejadian lagi nih bosku, lagi dan lagi. Jadi ada komentar-komentar yang ramai juga nih, cukup ramai netizen-netizen Indonesia plus 62 atau netizen Konoha. Jadi seperti ini nih bosku, banyak yang komen sekali, banyak yang komen itu pemasan perda, gila mahal banget pemasan perda sampai 10 juta sampai 15 juta. Mahal banget tuh, bahannya aja tuh nggak sampai segitu. Terus ada lagi juga yang bilang, wah ini udah mahal ya pasang perdam, bahan segini-segin, orang bahannya kok murah. Jadi ada yang belum paham, karena yang belum paham ini bosku, yang tidak paham ini, yang belum pernah pasang perdam, yang dia tahu harga perdam itu per lembarnya itu, kalau noise kill yang noise kill harga 60 itu kan cuma 200 ribu per lembar atau 180. Ya kalau satu lembar ya memang murah. Murah itu kan kalinya banyak, apalagi kalau full itu bisa habis 50 lembar. Belum kalau mau pakai perdam akustiknya yang di double gitu. Wah, harganya ya mungkin di atas 10 lebih. Kalau noise RK 60 plus RK 18. Nah, jadi yang belum paham pemasan perdam mobil atau yang ingin murah-murah nih, netizen-netizen Indonesia, kalau ingin yang murah pemasan perdam, itu 500.000 itu cukup. 1 juta full cukup nggak? Cukup. 2 juta full cukup nggak? Cukup ya. Asal satu, pemasangannya sendiri bosku, lakukan sendiri. Karena kenapa di beberapa video yang lama saya udah pasti saya jelaskan. Bahkan saya sering kasih tutorial bosku agar pemasangan perdam sendiri agar lebih murah. Contohnya full 500.000 bahan apa nih? Ya bahan glass wool yang sering saya pasang, yang sering saya videokan. Nah, coba pasang sendiri. Itu pasti murah bosku. Yang 1 juta ya bisa 1 juta pemasangan perdam full juga bosku. Pemasangan bar aspal otomatis contohnya ya. Kalau 1 juta ya mungkin 20 lembar ya mungkin cukup pintu sama fender aja yang minimal 3 juta lah. Itu untuk pemasangan sendiri. Jadi yang kalau sudah lari nih buat mohon maaf buat yang belum paham, kalau sudah lari ke bidang jasa pemasangan perdam itu jasa itu kita bukan jual bahan, bukan jualan bosku. Jasa itu kita jasa pemasangan. Dan untuk harganya beda toko, ya beda harga juga gitu. Ya relatif sama lah, nggak beda-beda jauh. Nah, setiap toko untuk pemasangan perdam, karena kan banyak yang harus diperhitungkan. Kalau sudah lari ke spesialisnya, pertama yang dihitung ya mungkin sewa tokonya. Yang kedua yang dihitung ya mungkin bayar tenaganya. Gitu. Ya solusi hematnya ya itu. Pemasangan perdam, pemasan sendiri, beli bahan sendiri, pasang sendiri, itu akan lebih hemat. Bahkan yang saya tadi bilang, saya tidak pernah pelit dengan apa yang namanya tutorial, bos. Cara buka dotrim, cara buka plafon, apa sih sudah pernah upload di video-video sebelumnya. Dan bahkan saya sering setiap video saya sampaikan pemasan sendiri. Agar lebih hemat ya bahannya dicicil saja. Jadi untuk yang belum paham, yang sering komen tentang pemasan perdam mahal, yang mungkin harus disimak di beberapa video saya yang lama-lama. Bahkan perdam tuh nggak harus mahal juga kalau hanya untuk harian. Terkecuali memang memang benar butuh kenyamanan. Kedua ya memang orang itu memang hobi dengan audio nih. Dia audionya sudah full upgrade. Ya itu pemasan perdamnya itu harus benar-benar maksimal. Jadi kalau untuk harian ya jangankan 1 juta ya 500 ribu aja nih. 500 ribu sudah bisa pemasan perdam full. Kedap nggak bang? Ya dijamin kedap. Sok coba. Mangga dicoba. Karena saya sering beberapa kali pasang perdam glass wool, ada owner yang datang ke tempat kita, bang tolong pasang ini perdam glass wool. Oke, kita pasangin. Hasilnya
hasilnya dia WA ke saya gitu, bahkan ngasih video, bang ini hasilnya cukup signifikan gitu. Jadi seperti itu bosku, jadi kalau ingin pemasaran perdana murah ya salah satunya pasang sendiri bosku, ini khusus buat netizen yang belum paham. Oke bosku, itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.